balik lagi di channel YouTube Mia Maya. Dan di video kali ini aku akan membuat masker dari buah, yaitu buah kiwi. Selain buah ini bagus untuk kesehatan tubuh kita, buah ini juga bagus banget untuk kesehatan kulit wajah kita ya teman-teman. Wah, bagus banget kan? Apa saja sih manfaat dari buah kiwi ini? Banyak banget ya teman-teman manfaatnya, seperti menghilangkan jerawat, memutihkan, menunda panuan dini, dan juga melindungi kulit wajah kita dari paparan sinar matahari, dan juga bisa mencerahkan kelopak mata kita yang hitam, dan juga bisa melembabkan kulit kita sepanjang waktu ya teman-teman. Wah, banyak banget kan? Dan buah kiwi ini akan saya jadikan masker, dan aku akan mencampur dengan madu. Di sini aku menggunakan madu dari Honey madu. Terserah kalian mau pakai brand apa, yang penting madu. Dan sebelum kita ke cara pembuatannya, alangkah baiknya kalian like, komen, dan subscribe dulu. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Langsung aja kita ke cara pembuatannya. Cara pembuatannya cukup mudah ya teman-teman. Di sini aku memakai separuh buah kiwi, dan ini aku sudah mengkupasnya dan mencuci bersih seperti ini. Lalu kita letak di piring dan kita lumatkan pakai garpu seperti ini ya teman-teman. Seperti ini. Kita lumatkan sampai hancur. Seperti ini. Kita lumatkan sampai hancur. Benar-benar hancur pokoknya ya. Setelah hancur seperti ini, kita akan menambahkan madu. Aku akan menambahkan madu secukupnya saja ya, gak usah banyak-banyak, sedikit aja cukup. Seperti ini, lalu kita campur. Kayaknya udah ya teman-teman, udah lembut banget. Jadi kalau udah lembut banget kayak gini, boleh kita langsung pakai, kita aplikasikan di wajah kita. Seperti ini ya. Dan kebetulan aku nggak punya brush, brush aku hilang, nggak tahu keselip kemana, jadi ya udahlah ya, aku pakai tangan aja. Pakai tangan aja. Oh iya, sebelum kita memakai masker ini, pastikan wajah kalian itu bersih dari make up ya. Dan di sini aku akan membersihkan menggunakan tisu basah.
langsung aja kita pakai. Muka kita sudah bersih, jadi boleh kita pakai. Kita aplikasikan di wajah kita. Tunggu sampai 15 menit. 15 menit tuh kalian sambil pijat-pijat muka kalian seperti ini, kalian urut biar wajah kita yang berkerut itu menjadi kencang. Kita urut seperti ini, tarik ke atas. Terutama ini di kelopak mata kita yang ada garisan, kita tarik terus. Tarik. Ini lembut banget ya. Madunya itu bikin lembut. Kita urut-urut, tunggu sampai ke 15 menit. Oke, tunggu 15 menit dan tunggu kering. 15 minutes later. Oke, teman-teman, ini sudah kering dan kita lap menggunakan tisu basah. Terserah kalian mau cuci muka langsung menggunakan air silahkan. Tapi di sini aku menggunakan tisu basah. Rasanya tuh muka lembut banget dan rasanya seger banget. Oke, sudah selesai. Selamat mencoba buat kalian. Dan jangan lupa, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian share. Bye-bye.